Ini ya bro, bertanam begini memang kelihatannya dari luar itu mempur kering ya. Tapi ini kalau kita buka ke dalam, nah ini sebenarnya dia menyimpan banyak cadangan air. Jadi jangan salah ya, tuh ini kan airnya basah ya. Jadi jangan salah beli. Ini juga ini yang mau saya tanami melon rencananya. Ini hanya memakai pupuk dasar kohe, kambing, sekam bakar. Ini pun sekamnya yang grade B. Ini dari luarnya kan kering. Ini kan kering. Tapi kita ambil ke dalam. Nah, sebenarnya di dalam ini dia menyimpan air. Ini. Tuh, basah, ya kan?